Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengklarifikasi serta menjawab berbagai tuduhan yang sering dialamatkan kepada saya. Di antara tuduhan-tuduhan itu, saya kerap kali dituduh sebagai orang yang anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila, bahkan ada juga yang mengatakan saya sebagai anti keberagamaan. Nah, dari itu pada kesempatan ini saya akan mengklarifikasi di dalam durasi video yang sangat pendek ini. Semoga bisa memberikan secercah pengharapan, secercah edukasi kepada teman-teman bahwa apa yang sesungguhnya saya lakukan tidak lain dan tak bukan adalah merupakan cinta yang menyeruak di dalam dada, kemudian termanifestasi dalam bentuk nasihat, kemudian diiringi dengan aktivitas real dalam menyampaikan beberapa kritikan tajam terhadap pemerintah yang ada pada saat ini. Nah, disadari atau tidak bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada saat ini sesungguhnya sebuah kehidupan yang baru kita rasakan begitu memilukan hati serta menyayat jiwa. Bagaimana tidak? Di tengah euforia reformasi yang sangat terbuka ini, di mana kebebasan sangat dijunjung tinggi untuk mengemukakan pendapat dan kritikan, memiliki porsi yang sama di depan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, nah pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi berbagai tuduhan yang sering dialamatkan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah saya juga sering dikatakan sebagai orang yang anti pemerintah. Sebenarnya siapapun akan melihat bahwa rezim yang ada pada saat ini sesungguhnya tidak berpihak kepada rakyat, di mana hukum selalu menindas orang-orang yang lemah, selalu menindas orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, dari itu sebagai warga negara yang berusaha ingin melihat keadaan negerinya sejahtera, melihat negerinya berada dalam keadilan, maka sesungguhnya sudah menjadi hak yang wajib dilakukan untuk memberikan koreksi terhadap pemerintah, memberikan kritik. Moga-moga pemerintah bisa melihat bagaimana rakyatnya terjepit di dalam penderitaan yang sangat dahsyat. Dari itu, sangat wajar ketika kemudian setiap warga negara memberikan kritik terhadap pemerintah. Sebenarnya kritik itu adalah merupakan manifestasi kecintaan kita terhadap negeri ini, kecintaan kita terhadap masa depan bangsa ini, karena kita tidak ingin bangsa ini dibawa ke arah totalitarianisme atau fasisme yang mengedepankan sikap arogan terhadap rakyat yang ada di bawahnya. Dari itu harus ditumbuhkan sikap demokratis, harus ditumbuhkan sifat kejujuran, kelegowoan untuk menerima berbagai saran dan kritikan serta masukan yang bisa memperbaiki keadaan negeri ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau jujur bahwa sudah semestinya orang yang mencintai negeri ini sesungguhnya tidak akan pernah rela sejengkal apalagi sehasta negeri mereka akan terjajah oleh orang lain. Tidak akan pernah rela. Makanya kritik sesungguhnya harus dilayangkan dengan cara yang argumentatif, anti kekerasan dan anti agitasi. Nah,
tuduhan yang lain yang sering dialamatkan kepada saya, dan ini menurut saya pribadi sangat-sangat lucu. Bagaimana saya juga dikatakan sebagai orang yang radikal, yang tidak mengedepankan sikap kompromisme terhadap berbagai perbedaan yang melanda berbagai percaturan politik antara mahasiswa. Nah, saya kira kalau dikatakan radikalisme itu adalah sesuatu upaya menuntut sebuah perubahan yang mendasar, maka tidak mengapa saya dikatakan sebagai radikalisme. Tetapi ketika radikalisme itu diarahkan kepada makna yang negatif dalam pengertian melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, juga saya tidak setuju. Nah, untuk mendudukkan radikalisme itu, saya kira ada banyak elemen yang harus kita pecahkan untuk mengetahui apa sebenarnya makna radikalisme itu. Saya tidak ingin membahas makna radikalisme itu. Yang jelasnya, ketika makna radikalisme itu diasumsikan sebagai upaya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, kemudian dialamatkan kepada saya juga tidak setuju. Tetapi ketika kemudian radikalisme itu diasumsikan seseorang dalam upayanya menuntut sebuah perubahan yang mendasar, maka tidak mengapalah saya dikatakan sebagai orang yang radikalisme. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika mencintai Ahlul Bait dikatakan sebagai Syiah, maka katakanlah aku sebagai orang Syiah. Mengingat juga pernyataan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan, jika mencintai Allah dianggap sebagai terorisme, maka ya Allah lahirkanlah aku dalam keadaan terorisme, maka matikanlah aku dalam keadaan terorisme, maka bangkitkan pula aku dalam keadaan terorisme. Ini menunjukkan apa? Bahwa stigma buruk yang dialamatkan kepada kita tidak usah dibesar-besarkan. Cukup sejarah yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa yang kita lakukan benar-benar menuntut sebuah perubahan yang sangat mendasar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian saya juga dituduh sebagai orang yang sering menyebarkan paham negara Islam. Nah, saya ingin menjawab semua itu. Kalau kita mau jujur, Islam sesungguhnya berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Kenapa demikian? Islam adalah merupakan pandangan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari taharah sampai pada persoalan sistem pemerintahan. Tidak ada satupun permasalahan yang dihadapi oleh manusia kecuali Islam serta menyertakan aturan bersamanya. Lihat saja persoalan taharah yang kemudian kita anggap sepele, justru diatur di dalam Islam. Apatah lagi masalah persoalan negara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat relevansi hubungan Islam dan negara, maka kita akan menemukan tiga mazhab, tiga aliran, tiga kelompok, tiga firqah yang mengemukakan pendapatnya terhadap ad-dinul Islam. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang bersifat integralistik. Artinya bahwa Islam dan negara itu merupakan satu kesatuan yang menyatu, tidak terpisahkan. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa Islam itu bersifat sekularistik. Artinya dia berpisah, tidak mengakui Islam sebagai satu kesatuan dengan negara. Kemudian yang ketiga, Islam bersifat simbiotik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita mau jujur, Islam yang ditampilkan pada saat ini ke dunia, khususnya di Indonesia, adalah Islam bercorak sekuler yang menjauhkan Islam dari peran sebuah negara. William Sliddle pernah membuat sebuah disparitas kelompok antara penganut Islam skripturalisme dengan Islam substansialisme. Beliau kemudian menganggap bahwa penerapan syariat Islam dalam bingkai sebuah formalitas itu sangat kuat didukung oleh corak bangsa Indonesia ini dan akan menjadi penghalang utama
dari pemahaman Islam substansialisme. Nah, saudara-saudara sekalian berbahagia, sebenarnya masih banyak apa-apa yang sering dituduhkan kepada saya, seperti halnya terlibat dalam gerakan terorisme, kemudian anti NKRI, anti Pancasila. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sangat lucu kalau diasumsikan bahwa saya sebagai orang yang anti Pancasila. Saya sangat berterima kasih juga kepada teman-teman atas kejujurannya menilai saya selama ini, dan itu juga menjadi bahan evaluasi bagi saya pribadi. Kenapa saya sering melayangkan kritik-kritik tajam terhadap pemerintah misalnya? Karena kita melihat ada sesuatu yang hendak disembunyikan oleh penguasa, dan itu dapat dilihat oleh siapapun. Tidak mesti seorang intelektual melihat persengkongkolan busuk antara penguasa dan korporasi misalnya. Baru-baru ini juga kita dihadapkan bagaimana kontroversial mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana di draftnya tidak mencantumkan lagi TAP MPRS nomor 15 tahun 1966. Seolah-olah ingin mau dihilangkan jejak pelarangan kebiadaban yang dilakukan oleh Partai Komunisme Sosialisme di Indonesia ini. Nah, dari kegaduhan-kegaduhan seperti ini, kita sesungguhnya dituntut untuk melakukan sebuah reaksi, melakukan sebuah sesuatu yang itu bisa barangkali menggagalkan berbagai konspirasi busuk yang dilakukan oleh para penguasa. Nah, dari itu, saudara-saudara sekalian, untuk meluruskan pemahaman kita terhadap Pancasila, saya merekomendasikan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Adian Husain. Buku ini sangat bermanfaat, yang berjudul Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Buku ini ditulis oleh beliau sangat-sangat menarik. Bahkan di sini dicantumkan sebuah pernyataan dari Muhammad Nasir yang sangat menggugah. Setia kepada proklamasi itu bukan berarti harus menindas dan menahan perkembangan dan terciptanya cita-cita dan kaidah Islam dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Masya Allah, sebuah harapan dari Muhammad Nasir bahwa Pancasila jangan kemudian dijadikan sebagai alat pemukul untuk menghantam setiap lawan politik kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mendalami tentang bagaimana kedudukan Pancasila di negeri ini, saya rekomendasikan buku yang sangat menarik ini. Anda tidak akan pernah rugi kalau Anda membeli buku ini. Insya Allah, di sini penjelasannya hampir sempurna, ditulis oleh seorang akademisi yang sangat mumpuni di dalam bidang Pancasila ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin menutup video ini dengan satu ungkapan sekaligus membantah dan meluruskan pemahaman kita terhadap berbagai tuduhan yang sering dialamatkan kepada saya, seperti halnya radikalisme tergabung dengan kelompok terorisme, kemudian anti kebinekaan, anti Pancasila. Dahulu, sebelum Indonesia merdeka, di mana para pahlawan-pahlawan kita yang didaulat sebagai pahlawan nasional pada saat ini juga pernah dicap sebagai orang yang radikal. Sebut saja Sultan Hasanuddin yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Bagi penjajah, dia adalah radikal yang menghendaki perubahan total di setiap lini kehidupan umat Islam. Di Ternate, Sultan Babullah, pemilik penguasa 72 negeri, juga melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan yang sangat sengit terhadap penjajah Portugis. Dan dengan semangat jihad yang dikumandangkan oleh Sultan Babullah, mampu menginspirasi berbagai pemberontakan terhadap penjajah yang ada di Indonesia ini. Masih banyak sebenarnya pahlawan-pahlawan kita yang dianggap sebagai pahlawan nasional juga pernah mendapatkan kata radikalisme dari sang penjajah.
Dari itu, jika radikalisme diasumsikan sebagai upaya untuk pemberontakan terhadap negara yang sah dalam makna yang sangat negatif, kita tidak pernah setuju dan tidak akan pernah setuju. Tetapi sebaliknya, ketika radikalisme diasumsikan sebagai orang yang menuntut perubahan total terhadap karut marutnya negeri ini, maka kita dengan senang hati mau dikatakan sebagai radikalisme. Saudara-saudara sekalian, mungkin hanya sampai di sini klarifikasi saya, semoga memberikan panduan, kemudian sudut pandang yang berbeda bagaimana kemudian Indonesia yang kita tempati saat ini bisa menjadi Indonesia yang diharapkan sebagaimana yang tertera di dalam pembukaan undang-undang, membawa Indonesia ke gerbang pintu kemenangan. Mungkin demikian, semoga memberikan paradigma yang berbeda tapi tetap satu jua, kita berjuang semampu kita terhadap apa? Terhadap masa depan negeri ini, karena kita memiliki satu cita-cita, yakni terwujudnya tegaknya sebuah daulah yang di dalamnya terdapat kerahmatan, yakni sebuah negara baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.